Master di tempat yang sempit seperti ini. Nah, ini. Cukup sempit sekali. Gak kali ini lagi. Oke, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ini saya akan berbagi tutorial master di tempat yang sempit seperti ini. Nah, ini cukup sempit sekali. Boleh kita lihat. Nah, 12 cm nih, master ini. Ini 12 cm. Bagaimana tata caranya? Simak video ini sampai selesai. Nah, ini cukup sempit sekali, teman-teman. Oke, mari kita lihat untuk cara memasternya. Ini sampai atas. Kerja semangat. Di sana orang numpuk kan. Oke, pemirsa, tempatnya cukup sempit sekali. Tata caranya ini lihat luar biasa ini. Caranya lihat cukup sempit sekali. Oke, silakan subscribe kalau yang belum subscribe. Ini kerja semangat. Gagal ini mengira lagi. Pemasaran harus lurus, lurus sekali. Dan ini hanya ada di channel saya ini. Master unik. Lalu masuk urai.
Oke, kita dapat satu. Nah, ini dapat satu. Ini kurang satu ini. Oke, sudah siap pemirsa. Nah ini cara pasar di tempat sempit. Ini tinggal yang atas, yang sana. Nah ini masih banyak, masih separuh. Kita pasar dari bawah dulu. Nah ini untuk mengecek ketebalan bisa agar bisa rata yang dalam. Kita lihat caranya. Kita pakai ini. 8,5. Ini 8,5, oke. Ketebalan sudah oke. Ini sudah oke. Oke teman-teman, mungkin caranya cukup sekian. Mungkin bisa menginspirasi ataupun bisa menjadi tutorial yang masih belajar tata cara melaster di tempat sempit agar bisa lurus dan rapi. Nah ini tangannya ngapain? Kut-kut iya lah ngapain. Ini menatap cor-coran. Nah ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe. Ini tata caranya. Kurang lebihnya tuh seperti itu. Hasilnya bisa rata dan lurus dan juga halus. Oke, sekian. Terima kasih.